Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Rahadi Anak Bar Gaming. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi-lagi dan lagi kita akan kembali memainkan game Bobo Boy Galaxy. Sorry. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa untuk subscribe channel Rahadi Anak Bar Gaming dan juga cek postingan komunitasnya, karena di sana ada fakta seputar Bobo Boy dan kuis Bobo Boy. Misi kita kali ini adalah mencapai jarak 3500 meter, menghancurkan 20 rintangan dengan dash, dan mengalahkan 24 musuh dengan dash. Langsung aja kita pakai siapa teman-temannya? Di sini ada Bobo Boy Tanah, ada Yaya tapi belum dapet, ada Ying dengan kecepatannya, ada Feng dengan jurus bayangnya, ada Bobo Boy Api, dan ada Bobo Boy Petir. Kali ini kita pakai Bobo Boy Tanah dulu teman-temannya. Langsung aja kita mulai gamenya. Bobo Boy Galaxy, sorry. Arena kali ini adalah di gurun pasir yang tandus teman-teman. Lihat, tandus sekali dan kering kerontang teman-temannya. Langsung aja kita main. Now, jangan sampai terjatuh teman-temannya, karena kalau terjatuh kita bisa meninggoy. Dan ini kita lawan adu dengan pukulan tinju tanah. Jangan sampai terjatuh, karena kalau terjatuh kita bisa meninggoy. Masih terus lawan, ini banyak sekali adudunya. Dan jangan sampai terkena tanaman berduri, karena kalau terkena tanaman berduri kita juga akan meninggoy. Oke teman-temannya, banyak sekali nih adudunya, nggak habis-habis teman-temannya adudu ini. Kita lawan terus teman-teman, kita jangan menyerah. Wah, ini ada robot juga nih teman-temannya, robot merah nih. Siapa ini teman-temannya? Kita udah dapat dash teman-teman. Oh, kita juga harus memecahkan rekor teman-teman ya. Ini udah berubah menjadi Bobo Boy Petir teman-teman. Dan kita harus memecahkan rekor lari terjauh itu sekitar 1900 meteran teman-teman ya. Apakah kita bisa memecahkan rekornya teman-teman? Kali ini kita sudah berubah menjadi Bobo Boy Petir dan melewati tanaman berduri teman-teman ya. Nah, ini arena pertama kita sudah selesai teman-teman. Kita masuk arena kedua teman-teman ya. Gurun pasir yang tandus pada malam hari. Nah, ini kita pakai dashnya teman-temannya. Langsung aja, jangan sampai terjatuh, karena kalau terjatuh kita bisa meninggoy teman-temannya. Jadi jangan sampai terjatuh. Kita sudah mencapai jarak 1000 meter dan berubah menjadi Bobo Boy Api teman-teman. Kurang 900 meteran lagi teman-teman untuk memecahkan rekor. Apakah kita berhasil? Semoga kita berhasil ya teman-temannya. Masih melawan adudu nih, banyak sekali adudunya teman-temannya, nggak habis-habis nih adudunya teman-temannya. Ah, sayang sekali kita terjatuh teman-temannya. Kurang 640 meter lagi untuk memecahkan rekor teman-teman. Kita hanya berhasil mencapai jarak 1274 meter pada misi kali ini, dan hanya berhasil menghancurkan satu rintangan dengan dash, dan hanya berhasil mengarahkan 5 musuh dengan dash. Misi kita belum berhasil ya teman-temannya, tapi energi kita masih tersisa 5387. Dan oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Rahadi Anak Bar Gaming. Nanti kita mainkan lagi gamenya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadi Anak Bar Gaming, karena di sana ada fakta seputar Bobo Boy dan kuis Bobo Boy. Ya, untuk teman-teman semua, sekali lagi terima kasih.